Good job, rollover reaction ini bagus banget. Bagus banget. Aku gak bisa berhenti ngomong, cuman ini bagus banget ya Allah. Oke, okay, dan memasukkan dia. Tapi dia bagus banget. Ini dipakai sedikit. Ini cakep banget, ini cakep banget, ini cakep banget. Nih, peach-peach gitu ya. Ini mungkin favorit aku ganti lagi. Mungkin favorit aku ganti lagi nih. Kalau mau satu dulu, Kak. Tuh, warna aja kok. Ah, bagus banget. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini, aku bakal flash and review requestan kalian, yaitu rollover reaction yang Dewdrop Lip and Cheek Tint. Kalau misalnya kalian mau langsung ke swatches-nya, silahkan skip ke menit ini. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Sujud ke tim rollover reaction, menurut aku ini desainnya benar-benar secakep itu. Dan ini aplikatornya. Dewdrop ini dia termasuk vegan lip tint dan dia itu ada skincare benefitnya. Jadi kalau misalnya kalian biasanya pakai lip cream itu membuat bibir kering atau ada lip tint yang membuat bibir kalian kering, tenang aja karena dia infused with skincare. Apa aja skincarenya? Ya Allah kedekatan. Nih aku mau liatin nih. Nih. Jadi kalau misalkan kalian nyobain lip tint lain, itu tuh kalau misalkan kalian swatch kerasakan kayak watery gitu. Kalau dia tuh enggak, dia tuh oil based tapi enggak oily ya. Tapi aku kan mau liatin ini ya. Bentar aku bacain nanti ini. Ini finishnya bagus banget. Dia bisa dipakai walaupun bibir kalian lagi pecah-pecah. Justru kalau misalnya kalian pakai pas bibir kalian lagi pecah-pecah, dia tuh nanti bakal nutrisi gitu karena ada tadi skincare benefitnya. At least di aku ya, karena aku tuh pernah bibirnya lagi kering-kering, terus aku pakai dia, tapi aku tuh lupa pakai dia jujur. Terus aku tuh lagi main laptop aja gitu, terus pas main laptop aku kayak gini kayak, kok bibir gue nggak kering lagi ya? Kayaknya gue lagi nggak pakai lipstick deh gitu. Ternyata aku inget, aku tuh pakai si rollover ini. Mungkin karena saking lightweight-nya dia ya, kayak gak lengket. Kayak apa ya? Gak, kayak, ya kita kerasa kayak ada lip oil gitu. Cuman gak lengket, gak oily, gak kayak pakai lipstick. Jadi tuh kayak, oh gue pakai gitu. Aku apa lupa gitu, saking ringannya gitu. Tapi harusnya bisa juga ya di kalian, nanti kalian coba aja. Bibirku udah dipakein berbagai shade dari Dewdrop berkali-kali. Ini gak patchy, gak kering sama sekali. Untuk plant oilsnya itu ada 4. Jadi dia tuh ada jojoba oil, rosehip oil, calendula, sama coconut oil. Jadi benar-benar semuanya tuh yang moisturizing gitu. Dan terus dia tuh ada 8 tropical fruit extractnya, termasuk guava, banana, pineapple, dan mango. Dan dia ada vitamin E dan juga vitamin C-nya. Udah sih segitu aja ya, jujur ini yang lagi aku pakai ini adalah lip tint yang sedang aku bawa kemana-mana. Bahkan dia menggantikan posisi lip cream aku. Coba nih, yang follow aku di Instagram pasti tahu lip cream favorit aku apa. Tapi dia sedang menggantikan posisi semua lip product aku. Jadi aku bawa dia kemana-mana. Dan ini menurutku warnanya cakep banget. Loh, ini yang cosmopolitan ya. Udah sih segitu aja, kita langsung ke swatches-nya. Shade Bahama. Ini aku pakai sedikit dulu. Pokoknya sedikit lagi kali ya. Ini warna Bahama kalau misalkan dipakai sedikit. Dan sekarang aku bakal pakai full lips. Tuh, kelihatan kan tuh. Dia warnanya tuh aslinya deep gitu. Warnanya tuh ya seginilah, dia agak deep gitu. Sekali lagi ini dia shade Bahama. Kita move ke shade berikutnya. Shade Cosmopolitan. Dia adalah warna yang kemarin sempat aku share di Instagram aku. Tapi kalau misalnya kamu pakai sedikit ya, dia tuh kayak natural gitu loh nih. Tuh, tetap bagus kan? Emang bagus banget sih. Ini tapi kalau misalnya dipakai banyak juga bagus juga guys. Aku biasanya kayak saking sukanya tuh aku ya udah aku pakai gini mulu. Karena tadi kan dia tuh ada kayak skincare benefitnya gitu. So far sih favorit aku si Cosmopolitan ini ya. Walaupun biasanya aku suka warna-warna yang terang, tapi menurutku warna dia tuh cakep banget. Nih close up-nya. Bagus banget. Ini finishnya juga bagus banget ya toh. Shade Mimosa. Ini aku pakai sedikit dulu. Ini kayaknya best seller-nya sih, soalnya warnanya cakep banget say. Aku harus dim dulu guys. Kayak cakep banget deh. Aku bilang tadi Cosmopolitan favorit aku ya. Wait a minute guys. Ini Mimosa kalau misalkan aku pakai sedikit. Dan sekarang aku bakal pakai full lips.
bagus deh ya ternyata. Oh, tapi dia tuh warnanya coklat ya. Makin tebel kalian pakai nanti coklatnya tuh semakin keluar. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu demen kalau misalnya coklat yang gelap banget, tapi kalau misalnya aku pakai segini ini masih oke aja ya. Cakep ya. Ini terdeep yang aku pengen sih. Sekali lagi ini dia shade Mimosa. Tapi aku penasaran. Sekali lagi aja guys. Tapi kayaknya ini tergelapnya deh nih ke hasil kita. Kayak coklat ya tuh, coklat. Kita move ke shade berikutnya. Shade Palm Springs. Ini aku pakai sedikit dulu. Warna dia juga cakep. Nih, peach-peach gitu ya. Ini mungkin favorit aku ganti lagi. Mungkin favorit aku ganti lagi nih. Gak jadi guys, aku akan mengeluarkan Cosmopolitan dan Mimosa dan memasukkan dia. Tapi dia bagus banget. Ini dipakai sedikit. Ini cakep banget, ini cakep banget, ini cakep banget. Ini aku pakai full lips ya. Ini kan kamu udah lihat ya, kalau misalkan dipakai sedikit kira-kira segini. Sekarang aku bakal pakai full lipsnya. Ini aku agak close up juga karena mau latihan. Dia tuh kayaknya kalau kalian yang nyarinya base orange gitu, dia. Sekali lagi ini dia Shade Palm Springs. Kita move ke shade berikutnya. Shade Hibiscus. Aku pakai dikit dulu. Ini aku mau masih lihat dia tuh kayaknya bisa nutupin bibir hitam gitu deh. Tapi kayak bagus ya? Bagus lah! Bagus loh, guys. Guys, aku kenapa jadi bisik-bisik? Guys, ini BTW warnanya bagus ya? Enggak. Aku jadi bingung mau rankingin gimana? Soalnya kalian kan request kan kalau aku buat video tuh aku rankingin. Cuman dia bagus sih gitu. Kalian ya pokoknya yang suka lipstick pink kayak pink natural gitu, silahkan nih Hibiscus. Lip tint, sorry kok aku ngomongnya lip cream ya tadi, nggak tahu dia lupa. Pokoknya Hibiscus ya, dia warnanya kayak gini. Walaupun pas di swatch di tangan sebenarnya kayak agak ngejreng gitu sih. Tadi aku jujur kayak wow gitu, tapi ternyata enggak. Dia tuh warnanya kayak fresh. Guys, aku bakal revisi. Aku bakal bawa semua rollover reaction ke dalam makeup pouch aku. Karena aku tidak bisa menentukan satu yang favorit aku. Ini bagus banget, ini beneran bagus banget. Ini beneran bagus banget, aku gak bohong. Kalian lihat. Dan ini aku bakal pakai lagi. Kayak gitu warnanya. Bagus ya? Ih, bagus loh. Bagus, bagus. Bagus ini ya. Ini shade baru ya si Hibiscus nih, kalau nggak salah. Bagus loh. Wah. Bagus. Ini dia yang aku cari guys, ini dia yang aku cari. Jujur aku mencari-cari lip tint atau lip products yang warna pinknya itu pink fresh gitu. Kalau kalian mau satu, cobainlah Hibiscus. Oke, Hibiscus. Bagus lah. Bagus. Sekali lagi, ini dia Shade Hibiscus. Good job, rollover reaction. Ini bagus banget. Bagus banget. Aku gak bisa berarti ngomong, cuman ini bagus banget, ya Allah. Oke, kita move ke shade berikutnya. Shade Juice. Aku udah lelah. Oh my god. Sumpah guys, warnanya bagus semua. Oke. Kalau misalnya kalian mau yang pink natural, Hibiscus. Tapi kalau misalkan mau orange natural, Juice. Udah, tuh. Udah. Ganti lagi nih. Ya Allah, aku capek banget. Kalau menurut aku personally ya, kayaknya warna paling masuk tuh ternyata di aku tuh si Juice ini yang terakhir dan shade baru juga. Kayaknya paling masuk deh sama aku nih.
cakep kan. Terus yang kedua menurut aku tuh si Hibiscus yang sebelumnya, terus Palm Springs, terus Cosmopolitan. Itu urutan aku. Menurut kalian aku paling cocok yang mana? Kalau mau satu dulu, Kak. Warna cakep banget. Ah, bagus banget. Sekali lagi ini dia Sheet Juice. Bagus semua, bagus semua. Oke, okay, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.